Halo guys, pagi. Gue baru keluar dari kamar, bukan baru bangun ya. Gue baru keluar dari kamar. Hari ini hari Minggu, gue di rumah sendirian. Keluarga gue lagi keluar kota. Hari ini jatuh gue buat bersih-bersih rumah karena gue mau diperantakan banget. Coba lihat sekitar ya. Oke, kelihatan banget kan berantakannya. Yang kita mulai pertama, mulai dari kita ngapain ya? Kita nyapu dulu. Hai, ini perlengkapan yang kita pegang. Kita sekarang mulai buat nyapu di atas dulu. Nah, kita udah sampai atas. Kondisinya pun kotor. Nah, daripada kita langsung nyapu, mending kita naruh pakaian dulu di mesin cuci. Oke, ayo kita ke tempat cuci. Nah, sekarang kita mau masukin baju ke mesin cuci sambil nunggu kita nyapu segala macam. Pas kita selesai, baju udah selesai. Tinggal jemur. Nah, kita mau nyuci baju. Baju udah kita siapin, baju kotor, deterjen udah. Sekarang kita masukin baju ke. Baju udah kita masukin mesin cuci sambil nunggu kita sekarang nyapu. Oke, ayo come on. Nyapu udah selesai. Nyuci baju on progress. Next kita mau nyuci gelas dulu. Oke. Okay. Ayo kita lihat. Nah, ini dia yang mau dicuci. Kita cuci sekarang.
selesai nyuci piring, apalagi ya nyapu, udah nyuci piring, udah ngasih makan burung, gitu ya, ngasih makan kesempatan. Oke, ayo. Oke, ngasih makan burung udah selesai. Nyuci, nyapu, nyuci piring udah selesai, ngasih makan burung udah selesai. Sekarang gue lapar. Mau bikin makanan, kita lihat apa yang ada di kulkas. Di kulkas nggak ada apa-apa. Ya udah, mau gak mau kita bikin yang ada di sini deh. Kita bikin ini dicampur ini. Mau tahu gimana proses pembuatannya? Ayo ikutin terus video ini. Pertama kita merebus mie-nya dulu. Ini gua mau bikin mie goreng yang benar-benar digoreng, bukan cuma direbus terus dicampur. Oke, kita mulai dengan rebus air. Ini ada airnya. Oke, kita lagi panasin air, tunggu beberapa menit sampai mendidih, baru kita masukkan minyak ke dalam air. Oke, air udah mulai mendidih, udah kedengeran nggak suaranya? Suaranya sih kecil, nggak begitu kedengeran, tapi ini sudah mendidih. Sekarang kita masukin dulu minyak. Kita tunggu kurang lebih 2-3 menit biar minyak matang. Oke, mie sudah matang. Kita tiriskan. Oke, kita tiriskan. Sekarang kita masak pakai ini. Oke, terus kita masukin telurnya. Oke, telurnya udah kita masukin. Nah, kita pakai ginian nih buat masak ini. Thank you.
Ini dia mie goreng ala kadarnya. Ayo kita makan dulu. Udah lama nggak bikin-bikin-bikinin lagi. Rasanya kayak gimana ya? Coba kita. Karena mantap. Mantap banget. Cuman kurang spicy, artinya kurang pedas. Walaupun kita udah pakai bon cabe yang lumayan, tapi masih kurang pedas. Tapi it's okay lah, ini udah enak. Okay, kita udah selesai makan, udah kenyang. Sekarang kita lihat cek baju. Udah apa namanya, cucinya udah selesai belum? Oke, kita ke atas. Oke, kita dia udah di atas, bajunya udah siap buat diambil, buat dijemur. Sekarang kita angkatin baju ini dulu, habis itu baru jemur itu. Oke, semuanya udah beres, mulai dari nyuci baju, nyapu, nyuci piring, ngasih makan burung, masak, buat makan, terus jemur baju. Nah, nggak kerasa waktu udah jam 12. Tuh. Sekarang udah jam 12. Waktunya gue buat mandi, salat, dan segala macam. Thanks buat semuanya yang udah ngikutin vlog gue hari ini. Hari ini bener-bener hari yang luar biasa, yang bener-bener banyak kerjaannya. Thank you for all. See you next time dengan permainan atau vlog yang lebih seru lagi. Oke, okay, bye-bye.